Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba untuk mereview kamera Samsung S23 Ultra. Jadi kita akan mengambil video. Jadi untuk fotonya sendiri, kita sudah tahu bahwasannya zoomnya luar biasa, sangat jauh. Nah, yang saya perlukan sebenarnya sih bukan di foto, tapi lebih ke video. Jadi kali ini saya ada di atas rumah saya. Terus kita akan mencoba untuk mengambil video pohon sukun yang ini. Ini pohon sukun jaraknya sekitar 120 meter dari sini. Jadi sudah cukup apabila saya ingin menggunakan ditambah nanti untuk mengambil video dari buruan di sana, yaitu burung belibis. Jadi jarak 120 adalah cukup lumayan jauhnya. Itu loh, di sana berkisaran sekitar 70 sampai 150 lah buruannya ya. Jadi kita akan lihat pohon sukun. Kebetulan pohon sukunnya masih kecil-kecil juga. Kemarin saya coba shoot dari sini 120. Ukurannya lebih kurang kepalan tangan. Jadi sama besar dengan burung belibis juga lah ya. Oke, kita coba untuk zoom. Apakah kentara? Ini zoom 1,4, 1,6. Zoom ini zoom 2 ya. Kita langsung ini zoom 3-nya. Zoom 3 terus zoom 5. Zoom 5, zoom 6, ini zoom 6. Zoom 7 udah kelihatan buahnya ya. Zoom 8. Oke, zoom 8 udah kelihatan buahnya ini. Buahnya udah ada. Oh, tangan saya nggak bisa kelihatan lagi. Itu udah kelihatan buahnya, pohon sukunnya. Ini sudah cukup luar biasa. Terus zoom 8, 9. Udah semakin mendekat. Ini zoom 10. Katanya sih efektifnya 10, kita lihat. Ini 10 ya. Oh, sangat jernih. Terang benderang. Sangat clear ya. Natural dia punya warnanya. Oh, amazing lah ya. Luar biasa. Oke. Kita up lagi ke 11, 13, kita coba ke 15. Ah, ini dia 15. 15. Ya, tripod saya agak goyang ini. Bukan tripod sini, ini tonsis ya. Tonsis yang ada kaki tiganya di paling bawah. Jadi agak goyang, bukan saya pakai yang Leofoto. 15 oke. Terang juga. Ya. Oke. Terang 15. Wah, enggak rugi lah ya. Jadi kita enggak perlu lagi beli kamera zoom. Ini sudah cukup. Oke. Terus naik ke atas 19, 20 ini last. Sangat kentara buahnya. Yang kemarin saya shoot itu di atas ya, yang sendiri. Nah, dia. Enggak kelihatan ya. Oh, berarti bukan ya. Ah, ini dia. Ini yang di tengah-tengah, ini yang saya shoot kemarin. Dari sini. Nanti kita akan coba yang sebelah kanan sendiri itu. 120 meter. Penampakannya luar biasa. Jadi kita akan pakai ini nanti di tambak untuk mengambil putar, ya.
Itu coba yang sukun sebelah sana, itu yang nggak ada buahnya. Itu 110 ini dia sukunnya. Nggak ada buahnya. Ini mantap. Di sini biasa ada buruan. Apa namanya? Pune. Nggak ada kelihatannya. Ini pohon yang suka dimakan pune apabila dia berbuah. Jadi biasa bila berbuah, penuh pune di atas sini. Kita bisa shoot dari rumah. Di sini juga kadang-kadang. Cuma ini agak jauh. Ini sudah 100, sekitar 150-an. Nggak ada kayaknya ya. Ini pagi hari ya, biasanya pune banyak di pagi hari. Tapi ini mungkin buahnya belum keluar ya, sehingga punenya belum datang. Oke. Itu penampakan daripada videonya. Kualitasnya luar biasa. Jadi bagi Anda yang ingin berburu, tidak perlu lagi beli kamera zoom. Cukup pakai kamera daripada S23 Ultra. Lebih simple, punya handphone, punya kamera tele zoom, lumayan. Walaupun mungkin tidak sehebat dengan kamera itu sendiri, tapi cukup luar biasa. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.